Karnaval dalam rangka memperingati Hari Nindisak Mas ke-4 tahun 2022 rencananya akan dilaksanakan pada hari Jumat 2 September 2022 dan Sabtu 3 September 2022. Karnaval melibatkan 3 kategori yaitu SD, SMP, dan umum. Untuk kategori umum terdiri dari SMA, SMK, perguruan tinggi, OHOI, dan kelompok daerah. Harce Berwatuarin, selaku koordinator Karnaval Peringatan Hari Nindisak Mas tahun 2022, menjelaskan rute karnaval kepada peserta technical meeting yaitu dimulai dari kantor Camat Kei Kecilanggur dan berakhir di Gedung Serbaguna Maluku Tenggara di Perumnas. Karnaval ini melibatkan 53 SD, 22 SMP, 59 OHOI, SMA, SMK, perguruan tinggi, dan 4 kelompok masyarakat.